Mengukur jarak antara dua benda atau titik mungkin tidak terlalu susah. Kita dapat menggunakan penggaris atau bahkan sinyal ultrasonik. Namun, pernahkah terpikirkan oleh Anda bagaimana cara peneliti mengukur jarak dari bumi ke bulan, matahari, atau bahkan ke galaksi lain? Sepertinya penggaris tidak terlalu berguna pada kasus seperti ini. Metode paling sederhana adalah metode radar. Metode ini berdasarkan dengan fakta bahwa kecepatan cahaya adalah kira-kira 300 km per detik. Dengan demikian, kita dapat menghitung jarak dengan objek lain di angkasa menggunakan cahaya. Misalkan cahaya yang kita tembakkan ke sebuah planet membutuhkan waktu 1 detik untuk sampai, maka jarak dengan planet tersebut adalah 300.000 km. Metode ini dipakai untuk mengukur jarak dengan planet di tata surya kita kecuali Pluto. Metode ini juga sering rutin dipakai untuk mengukur jarak bumi dengan bulan. Astronot Apollo pernah meninggalkan cermin di bulan yang dapat dipakai untuk memantulkan cahaya dari bumi. Metode paralaks dapat Anda coba dengan mudah. Posisikan ibu jari Anda di depan mata, tepat di antara kedua mata. Kemudian tutup sebelah mata dan perhatikan objek di depan Anda. Lakukan hal yang sama dengan mata yang satunya. Ulangi cara tersebut dengan posisi ibu jari lebih dekat ke mata. Efek yang Anda alami tersebut merupakan efek paralaks. Jika kita menggunakan salah satu bintang terdekat sebagai ibu jari dan memperhatikan posisinya dari bumi dengan rentang waktu setengah revolusi bumi atau setengah tahun, maka kita bisa memperhitungkan jarak antara bumi dengan bintang tersebut. Namun, metode ini hanya dapat digunakan untuk menghitung objek sejauh 100 tahun cahaya. Ketika Anda berdiri di dekat lilin, maka Anda dapat merasakan cahaya dari lilin tersebut. Jika lilin tersebut digeser menjauh dari Anda, maka intensitas cahaya dari lilin tersebut terhadap Anda akan berkurang. Fenomena ini disebut standard candle. Dengan membandingkan intensitas cahaya yang Anda terima dengan intensitas asli cahaya pada lilin tersebut, maka kita dapat menghitung jarak antara Anda dengan lilin tersebut. Sekarang, kita ganti lilin dengan variabel Cepheid. Cepheid adalah bintang yang cahayanya menguat dan melemah secara terus-menerus. Periode yang dibutuhkan untuk suatu Cepheid menjadi terang dan kembali gelap dapat menentukan seberapa tinggi intensitas cahaya Cepheid tersebut. Dengan membandingkan intensitas cahaya yang kita terima dengan intensitas asli cahaya bintang tersebut, kita dapat memperkirakan jarak dengan bintang tersebut. Sampai dengan jarak tertentu, cahaya bintang akan terlalu redup untuk dapat kita observasi. Lalu, bagaimana dengan bintang yang lebih jauh? Supernova adalah peristiwa ketika suatu bintang meledak. Ini adalah bagian dari siklus hidup bintang sebelum mati. Cahaya yang dihasilkan suatu bintang saat meledak sangat kuat, sehingga bisa diamati dari galaksi yang cukup jauh sampai sekitar 1 miliar tahun cahaya. Dari beberapa supernova yang pernah diamati, ada supernova dengan tipe 1A yang penerangan dan peredupannya dapat digunakan untuk mengetahui intensitas cahaya aslinya. Dengan menggunakan metode standar candle yang sebelumnya dijelaskan, kita dapat memperkirakan jaraknya. Tapi untuk apa kita menghitung objek yang jaraknya begitu jauh dari bumi? Karena setiap cahaya yang sampai ke bumi membutuhkan waktu. Ketika kita menatap langit, kita sedang melihat masa lampau. Jadi, proses yang sedang kita alami menjelaskan bahwa kita sedang melihat mesin waktu alami. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman Anda. Jika memiliki ide untuk video selanjutnya, silakan isi kolom komentar di bawah.